إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي قال في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده الذي قال في حديثه إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيا معاشر الجماعة أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا أحب عبده ibtalahu al hadis atau kama qal. Sidang Jumaah Masjid Ar-Razzaq di Komplek Adimik yang dimuliakan Allah, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kualitas iman kita, memperbanyak amal-amal ibadah kita, menyempurnakan amal-amal soleh kita, mempererat ukhuwah kita, memperteguh persatuan dan kesatuan kita, agar kita senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala sehingga menuai bahagia dunia dan akhirat kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, berapa hari yang lalu, tepatnya di hari Rabu malam Kamis, kita diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan terjadinya gerhana bulan total. Tentu ada beberapa tinjauan jamaah sekalian, di antaranya adalah tinjauan dalam perspektif Islam, dalam perspektif religius, bahwa adanya gerhana baik matahari maupun gerhana bulan semuanya adalah satu bagian dari cara-cara Allah untuk mencintai kita, menyayangi kita, tentu dengan berbagai macam ujian dan cobaan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza ahabba 'abdahu ibtalahu. Sesungguhnya Allah itu menunjukkan kasih sayangnya kepada hambanya, salah satu indikasinya adalah mengujinya. Dan bagian dari ujian itu adalah ketika Allah memberikan tanda-tanda kebesarannya yang kemudian kita dianjurkan untuk semakin dekat kepadanya. Maka di dalam konteks gerhana baik matahari maupun gerhana bulan ini jamaah sekalian, tentu kemudian kita diperintahkan untuk membesarkan, mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam satu hadis disebutkan, inna syamsa wal qamara la yakhsifani limauti ahadin wala lihayatih walakin ayatani min ayatillah, bahwa gerhana matahari dan rembulan itu tidak akan terjadi atau terjadinya bukan karena mati atau hidupnya seseorang, bukan karena suatu kejadian-kejadian tertentu yang kadang-kadang menimbulkan satu mistik tersendiri, yang menjadikan satu keyakinan sugesti, yang pada akhirnya merusak keimanan dan akidah kita semua ini. Dan untuk itu jamaah sekalian, bahwa gerhana ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ra'aitum dzalik, maka ketika kalian menyaksikan, melihat gerhana-gerhana itu, maka sebaiknya kemudian fad Allah, banyak berdoa kepada Allah. Kemudian wakabiru dan bertakbirlah. Ucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Wasallu, dan kemudian dianjurkan untuk menunaikan salat gerhana.
Kemudian watasodaku sebagai pelengkapnya adalah memberikan sodakoh, memberikan sumbangsih kepada saudara-saudara kita. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah sekalian rahimakumullah, dari untaian hadis ini jamaah menggambarkan kepada kita bahwa adanya fenomena-fenomena ini menunjukkan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar meningkatkan kualitas iman kita, meningkatkan kekuatan akidah kita. Jangan sampai keimanan kita tercampur dengan kemusyrikan-kemusyrikan, dengan satu mistik-mistik tersendiri yang pada akhirnya merusak keimanan di dalam hati. Dan jamaah sekalian, bahkan kemudian kita dianjurkan di dalam konteks ini banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Diingatkan dengan adanya gerhana ini menunjukkan bahwa betapa besar nikmat Allah yang diberikan kepada kita melalui salah satu bagian planet yaitu matahari dan rembulan. Betapa besarnya nikmat matahari dan rembulan ini jamaah sekalian, baik dalam kehidupan kita sebagai manusia bahkan tumbuh-tumbuhan sekalipun. Inilah jamaah sekalian yang kemudian harus kita pandai bersyukur sebagaimana yang dituntunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami untuk senantiasa berzikir kepada-Mu, untuk selalu bersyukur kehadirat-Mu dan senantiasa beribadah kepada-Mu dengan ibadah yang sebaik-baiknya. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah. Yang kedua, salah satu hikmah yang luar biasa adalah di dalam konteks ini kita banyak-banyak bertaubat kepada Allah, bermuhasabah, introspeksi diri kita. Dari cerminan, dari gambaran, dari ibrah yang terjadi pada gerhana ini jamaah sekalian, tentu menggambarkan kepada kita salah satu bagian makhluk Allah yang ketika geser saja dari apa yang telah disunnahkan, yang telah menjadi hukum Allah Subhanahu wa taala, itu bisa menjadi satu gesekan-gesekan tertentu. Maka di dalam surah Yasin itu disebutkan wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazila al ayah. Jadi seperti itu jamaah sekalian. Matahari dan rembulan ini wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Matahari sudah berjalan sesuai dengan tempat peredarannya atas takdir Allah. Begitupun rembulan. Maka ketika sedikit saja mereka geser dari peredaran-peredaran yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala, ternyata menimbulkan satu hal yang lain daripada kebiasaannya. Ini menggambarkan kepada kita jamaah sekalian, ketika kita sebagai manusia yang notabene makhluk yang paling sempurna ini, kemudian kita melenceng, bertentangan dengan tatanan dan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak menutup kemungkinan datanglah kemudian murka-murka Allah, azab-azab Allah, bahkan setidak-tidaknya peringatan dari Allah. Maka di dalam surah Ar-Rum itu disebutkan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Bahwa nampak kerusakan di muka bumi, baik yang turun dari langit di daratan maupun di lautan ini, tentu diakibatkan oleh perbuatan manusia agar mereka kembali kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat Masjid Ar-Razzaq yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini mencerminkan kepada kita, marilah kemudian kita bertaubat kepada Allah, kita mengingat kepada Allah, kita kembali kepada aturan Allah yang dalam Al-Qur'an ayat yang lain fafirru ilallah, maka berlarilah kepada Allah, bertaqarrub kepada-Nya agar senantiasa kita diberikan bahagia serta ridha-Nya, bahagia dunia dan akhirat kita. Jamaah sekalian rahimakumullah, yang terakhir sebagai gambaran adanya kejadian-kejadian alam ini jamaah sekalian, agar kita senantiasa bisa menjadikan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala ini menambah keimanan kita, menambah keyakinan kita bahwa betapa kecilnya kita dan betapa maha besarnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ketika bertakbir dalam salat kita, ketika berzikir dalam istighosah-istighosah kita, dalam doa-doa kita, akan senantiasa tertanam di dalam hati kita bahwa memang kita ini makhluk yang sangat lemah. Kekuatan hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya satu sisi kita senantiasa minta pertolongan kepada Allah, di sisi lain kita tidak perlu kemudian frustasi, putus asa, apatis dan kemudian negative thinking karena ada Allah di sisi kita di tengah-tengah kehidupan kita. Maka kemudian kita senantiasa di dalam firman Allah, di dalam hadis Rasulullah, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kemudian kita berduka cita dan jangan kemudian kita bersedih karena ada Allah di tengah-tengah kita. Maka disinilah jamaah sekalian
ketika kita berada di tengah-tengah pandemi, musibah, wabah di mana-mana, ini merupakan gambaran kepada kita. Satu sisi kita tidak meremehkannya, tapi di sisi lain kita tidak perlu kemudian takut berlebihan. Karena Allah bersama kita, Allah senantiasa melindungi kita selama kita membersamainya dan senantiasa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kita lakukan jamaah sekalian, di dalam ayat yang disebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 190 sampai 191, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila faqina 'adzaban nar. Ayat ini sangat panjang jamaah sekalian. Intinya adalah bahwa penciptaan langit dan bumi, perubahan dari siang dan malam, malam dan siang, adanya pergantian sinar matahari dan rembulan, semuanya ini harus menjadi suri tauladan, harus menjadi sumber pemikiran kita bagi orang-orang yang berakal sempurna, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat kepada Allah di mana dan kapan saja, tidak mengenal ruang dan waktu dalam kehidupannya. Dan pada akhirnya jamaah sekalian, apapun yang menimpa kita, peristiwa-peristiwa apapun yang ada di tengah-tengah kita, jadikan semuanya ini mengandung hikmah tersendiri di dalam pola hidup dan kehidupan kita. Maka Allah menuntunkan kepada kita, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satu pun ciptaan Allah ini yang sia-sia belaka. Semuanya pasti ada hikmahnya, tergantung bagaimana kita berikhtiar secara maksimal, berdoa, beribadah secara optimal, dan bertawakal secara total. Insyaallah Allah akan memberikan kebahagiaan, keselamatan, kesehatan kita sekeluarga, dan insyaallah Allah senantiasa meridhai kita, bahagia di dunia dan akhirat kita, selamat dari siksa api neraka. Sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin wal kafirin wal musyrikin wal yahudiyyin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فيا معاشر الحاضرين أوصيكم وإياي من أهل المتقين كقوله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبة الندامة وأصلح بين أمورنا. ربنا إنك سميع الدعاء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم سلمنا والمسلمين وانصرنا والمؤمنين وعافنا من مصائب الدنيا والدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين.
اللهم انصر إخواننا في فلسطين وانصر المجاهدين في سائر بلاد المسلمين وأهلك الكفار والظالمين والمشركين والمنافقين والحاسدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ادفع عنا البلاء والولاء والوباء والشدائد والمحن وجميع الأمراض والفتن ما ظهر منها وما بطن في بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر.